di musim pandemi ini yang gue lihat hobi-hobi itu menjadi laris, menjadi banyak peminatnya, dan bahkan harga-harganya pun tergoreng menjadi mahal. Salah satunya di hobi dunia otomotif, terutama di hobi dunia off-road. Seperti di belakang gue ini adalah mobil off-road yang entah mengapa terakhir-terakhir ini gue banyak sekali mengerjakan mobil-mobil seperti ini. Ya mungkin karena medan yang gue lihat kalau di video-video youtuber-youtuber sekarang yang banyak yang masuk ke dunia off-road memang cukup ekstrim. Masuk dalam lumpur, keluar lumpur, tergores ranting-ranting, dan juga dapat merusak permukaan cat dengan sangat mudah. Oleh sebab itu banyak sekali orang yang menghubungi gue untuk memberikan perlindungan ekstra kepada catnya dan juga memberikan esensial menjadi mobil yang gahar dengan menggunakan cat kasar dari Raptor. Ya, seperti mobil yang ingin gue bahas kali ini di video ini, kita akan membahas pengerjaan mobil Cherokee yang akan di Raptor menjadi mobil yang gahar. Sebelum gue lanjut kepada detail mengenai mobilnya, kita simak yuk seperti apa prosesnya. Yuk! Ya, proses dari pengerjaan mobil Jeep Cherokee sebelah gua ini, kalau teman-teman melihat, ini adalah menggunakan cat kasar dari Raptor pada warna abu-abu kebiruan dan juga di warna hitam-hitamnya, dari spoilernya, dari warna cat mobilnya hingga sampai bumper depan yang memiliki material besi-besi dan juga plastik. Jadi buat teman-teman yang bertanya, bisa nggak sih Raptor diaplikasikan di permukaan plastik? Jawabannya bisa, ya. Jadi inilah hasil pekerjaannya, teman-teman bisa melihat. Dan skup pengerjaan dari bengkel wet gloss untuk Raptor ini sampai permukaan dalam-dalam pintu. Memang untuk mobil ini ada penambahan khusus dari konsumennya bahwa beliau ingin memastikan bahwa apabila door panel itu terbuka dan juga
kap masih dibuka, semuanya ingin dilapisi dengan cat kasar dari Raptor. Jadi kalau ini betul-betul pengerjaan yang maksimal dari bengkel kita, dan betul-betul gue bisa melihat kemewahan dari cat Raptor dapat tersirat dalam mobil ini. Mengapa demikian? Karena di bengkel gue ini, gue memiliki spray gun yang kita sebut namanya Fairy Nozzle Gun, di mana spray gun Fairy Nozzle Gun ini dapat mengatur tekstur pada permukaan cat Raptornya. Entah teman-teman ingin tekstur yang kasar, yang kelihatannya seperti, wah, seperti cat tembok ya, yang kasar ya kalau teman-teman lihat, atau ingin diatur teksturnya medium seperti mobil di sebelah gua ini. Jadi untuk mobil di sebelah gua ini, gua menggunakan tekstur medium dari Raptor. Mengapa demikian? Kenapa gua nggak pakai tekstur yang kasar? Karena gua lebih senang ada kita melihat esensial dari penampilannya. Kalau medium tuh apa yang bikin menarik? Saat dari jauh, mobil ini terlihat seperti seakan-akan mobil Dove. Tetapi waktu kita berdekatan dengan mobilnya, terlihat jelas bahwa ini bukanlah cat Dove, tetapi ini adalah cat kasar dari Raptor. Untuk dari spesifikasi lainnya, ya teman-teman bisa melihat kombinasinya, grill-grill semua bagian-bagian yang sebelumnya warna hitam, gua cat kembali menjadi warna hitam Raptor, dan bagian bodinya yang tadinya ini berwarna putih, sekarang sudah menjadi warna abu-abu kebiruan. Oke teman-teman semuanya, buat teman-teman semua yang memiliki mobil kesayangan, ingin mengubah mobilnya, penampilannya menjadi lebih gahar, lebih maco, atau teman-teman memiliki mobil off-road yang ingin diubah catnya menjadi cat kasar sehingga aman terhadap medan-medan ekstrim seperti ranting-ranting pohon atau masuk dalam medan lumpur yang seringkali mudah untuk membuat catnya menjadi rusak, teman-teman bisa meraptor kendaraannya di bengkel kami di Wet Gloss yang terletak di Jalan Dewi Sartika di Ciputat, Tangerang Selatan. Dan juga untuk Bandung kita ada di Jalan Gatot Subroto nomor 174. Buat teman-teman semua yang ingin menghubungi kita, di link di bawah juga kita akan berikan hotline nomor kita. Jangan lupa teman-teman bagi yang belum memfollow Instagram kita @wetloss. Dan juga buat yang belum lagi, jangan lupa untuk subscribe channel gua, like, komentar, dan klik tombol loncengnya. Karena kita masih ada banyak video-video mengenai restorasi mobil dan juga pengecatan, paint protection, wet gloss di bengkel kami. Gua Maverick Jonathan, pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Dah.